cepet pergi sana, gangguin aja. Untung aja sepi, kalau banyak orang kamu pura-pura gak kenal aja ya sama aku. Karena ya aku malu punya teman pengamen di alun-alun. Ya namanya juga model mas, ya keren lah, gak kayak masnya. Kamu tahu gak kamu sudah berapa kali bolos? Sudah ya, saya sudah cukup sering ngasih kamu kesempatan. Sekarang sudah gak ada toleransi lagi buat kamu. Kamu saya pecat. Udah deh, aku mau kita putus sekarang. Iya, Diki. Ini, Bu. Si Andi. Kerjanya udah gak becus, Bu. Loh, emang dia masih belum datang? Belum, Bu. Saya lihat kemarin-kemarin kerjanya itu bolos terus. Udah kamu coba hubungin? Sudah, Bu. Tapi gak diangkat-angkat sama dia. Ya udah kalau gitu coba saya hubungin ya. Iya, coba. Nomornya nggak aktif. Ya ampun. Ya ampun, gimana sih Andin? Mana ya Bu, soalnya ini perusahaan dari BM Official mintanya sudah sekarang. Deadline-nya udah sekarang. Ya udah kalau gitu biar saya aja yang ngurus ya. Ya siap Bu, secepatnya ya Bu. Ya. Saya tunggu. Soalnya saya sudah siap ini dari rumah. Udah niat-niat tapi malah modelnya nggak niat. Ya udah, ntar lagi saya telepon lagi ya si Andi. Ya siap Bu. Mari ya Bu. Ya. Misi dek. Oh iya. Permisi mbak. Kamu di mana sih? Berhenti aku di tadi ngopi kamu. Kalah jemari. Iya tempat biasa. Merambat telang di kesunyian malam saat datang. Oh mas, pergi sana, gangguin aja. Berantem dulu kali ya. Udah dah, sini aja, enak nih. Aduh, apes banget barusan. Pakai ketemu banci itu lagi. Ih, Mas Idan, kamu ganteng banget sih. Mojok yuk. Ih, apaan sih? Amit-amit ya. Jangan sampai aku ketemu banci itu lagi. Selim banget, malu-maluin dilihat orang lagi. Oh iya, hari ini kok sepi banget ya alun-alun, gak kayak biasanya. Apa mungkin karena bulan Ramadan ya? Orang-orang pada puasa. Iya kayaknya. Apalagi sekarang masih pagi. Biasanya sore tuh rame. Kan pada ngabuburit semua. Ya udah deh. Nanti sore aku mau ngamen lagi. Gak ada cewek apa ya? Jomblo terus, males, pengen punya cewek, tapi
ada, banci yang ada. Selit banget tuh. Mana sih yang ada cewek sama sekali ya? Lanjut kali dah. Lu sayang, maaf ya aku telat. Aku masih alasan buat izin. Kamu kemana aja sih? Ya di kantor, kamu tahu sendiri kantorku tuh ketat. Jadi aku masih alasan dulu. Akhirnya aku bisa temuin kamu di sini. Jam berapa? Iya sayang, maaf. Emang kamu gak kangen sama aku? Udah luntur aku kangen sama kamu. Jangan gitu dong. Aku sudah lama nunggu di sini. Iya sayang, aku minta maaf sama kamu. Udah deh, yuk kita jalan aja biar kamu gak terlalu marah sama aku. Yuk, aku bawain tasnya ya. Udah yuk kita jalan aja. Udah jangan marah terus. Aku yang kesini demi kamu. Masa kamu masih mau marah sama aku? Salahnya siapa kamu lama datangnya? Udah gue sama Rara lagi, nanti aku ajakin kamu shopping deh. Iya. Ngapusin? Enggak, aku gak ngapusin kamu. Ya, aku serius, kita shopping nanti. Udah, gue sama Rara. Senyum dong. Iya, iya. Udah, senyum aja, jangan jemput terus. Tapi, betulnya kamu tambah cantik loh kalau jemput kayak gitu. Ya udah aku cemberut aja. Jangan dong. Misi mas mbak. Lagi pacaran malah diganggu. Oh, ini kan pengamen yang tadi ya? Iya mbak. Kayaknya aku kenal yang sama pengamen ini. Kenal? Kayaknya sih. Kok kayaknya gak asing ya? Kenal gimana yang? Bentar aku ingat dulu ya. Ini kayaknya temen SMA aku deh, siapa ya? Nah, aku ingat. Kamu Didan. Kamu Andi kan ya? Iya. Waduh, kamu apa kabar Di? Baik. Kamu jadi pengamen di daerah sini? Iya Di. Emang kenapa? Untung aja sepi, kalau banyak orang kamu pura-pura gak kenal aja ya sama aku. Karena ya aku malu punya teman pengamen di alun-alun. Kamu gak boleh gitu Di. Aku meskipun kayak gini aku juga teman kamu kan. Iya kamu teman aku. Tapi ya kamu harus mengerti lah sebagai teman. Masa iya aku lagi duduk-duduk di sini, penampilanku sudah seperti ini, dengan kamu datang, kamu sapa aku, ya aku malu sama orang-orang di sini. Kamu keren banget ya. Kamu baru sadar. Kayaknya jadi model ya sekarang ya. Ya gak usah ditanyakan lagi lah kalau itu. Dan aku kan sudah terkenal di Bondowoso. Oh kamu emang model ya? Malah. Aduh, keren banget kamu Di. Aku dari dulu emang pengen jadi model kayak kamu. Tapi... Ya namanya juga model mas. Ya keren lah. Ya kayak masnya. Ya apalah daya, aku cuma seorang pengamen. Pengamen jalanan. Ya gak usah ngimpi jadi model lah, kalau cuma pengamen. Iya mbak. Ya itu cuma di mimpi doang aku pengen jadi model.
Ya kalau kamu mau jadi model, mending kamu pikir-pikir lagi deh. Masalahnya jadi model tuh gak gampang. Kalau muka pasaran kayak kamu tuh jadi model, ya gak pantas aja, gak cocok. Iya, iya. Aku akui deh, kamu dari dulu emang keren. Kamu pantas jadi model, Di. Aku bangga jadi teman kamu. Kamu bangga punya teman kayak dia? Ya? Aku biasa aja sih, Yang. Aku aja bukan temannya malu. Kamu kok kayak gini sih sekarang, Di? Kamu kan dulu care banget sama aku. Maaf ya, Dan. Aku bisa care sama kamu. Tapi kalau kamu jadi orang sukses, kalau kamu seperti ini, ya, ya aku, sadar aku orang gak punya dan aku gak pantas memang temenan sama kamu. Ya udah deh, kalau gitu aku lanjut ngamen dulu ya. Kamu dilanjut aja pacarannya. Ya udah, daripada kamu di sini gangguin aku, padahal aku di sini sudah, ya sudah enak. Suasana aku di sini sudah nyaman sama pacar aku. Kamu datang bikin aku gamut. Suasana aku yang kriya. Iya iya, sekali lagi aku jadi minta males. Maaf. Minta maaf. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya udah sana pergi. Eh bentar. Kau pengamen kan? Ambil mas. Kamu serius ini? Oh ya mau? Gak usah, Daddy. Makasih. Pengemain aja, sok. Udah, kalau gak mau. Udah lah. Ngapain juga. Ya udah, sana pergi. Ganggu aja. Udah, duduk aja, Daddy. Udah ya, jangan main lagi sama aku. Iya. Lagian kan, aku tuh sayang sama kamu, masa kamu malah terus sama aku. Tapi beneran ya untuk shopping? Iya, nanti kita shopping. Ya udah, aku gak marah sama kamu. Serius, udah gak marah sama aku? Iya. Ya udah, kalau kamu sekarang sudah gak marah sama aku, kamu mau shopping sama aku, kamu tinggal pilih aja mau di mall mana. Udah deh, nanti aja gak usah dipikirin. Eh kayaknya di sini panas deh. Gimana kalau kita pindah aja? Loh, ah, Andi, kamu ngapain di sini? Siapa yang? Di atas sama aku. Aku lagi nemuin saudaraku, Bu. Saudara? Bukannya hari ini kamu harusnya kerja ya? Iya Bu, seharusnya sekarang aku kerja, tapi sepupuku ini datang dari jauh Bu, jadi aku harus temuin dia. Kamu tahu nggak, kamu sudah berapa kali bolos? Apa? Aku dibilang saudara sama kamu? Kamu nggak nganggep aku? Bayain aja. Loh, jadi dia bukan saudara kamu? Dia saudara aku kok Bu. Masih bilang saudara mu? Aku pacar kamu. Aku gak terima ya kayak gini. Aku gak dianggap sama kamu. Oh, jadi alasan kamu bolos nemuin pacar kamu? Iya. Kamu tahu nggak Andi, sekarang susahnya nyari pekerjaan tuh kayak gimana? Kamu seenaknya bolos tiap hari. Ya. Yeah. Ya udah Bu, aku minta maaf. Aku gak akan ngulangin lagi kok. Sudah ya, saya sudah cukup sering ngasih kamu kesempatan. Sekarang sudah gak ada toleransi lagi buat kamu. Kamu saya pecat. Tapi Bu, gak ada kesempatan buat aku. Gak ada. Kamu udah sering, Andi. Udahlah. Tapi Bu, gak ada kesempatan buat aku.
Yang, aku bisa jelasin semuanya. Aku juga malas sama kamu. Yang, kenapa aku gak dianggap? Bukan gak gitu, aku cuma, aku bisa jelasin sama kamu. Aku jadi malas sama kamu. Udah deh, aku mau kita putus sekarang. Sayang, bisa, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku selalu dibohongin sama kamu. Dasar fuckboy. Yang, Kacau, kenapa bisa kayak gini? Kenapa aku bisa kegep? Aku dipecat, aku diputusin pacar. Kacau semuanya. Bisa-bisanya si Andi nyanyain pekerjaan kayak gitu. Padahal itu kan sudah enak. Iya. Ini Mas. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Mari Mbak. Iya. Eh, kok kayaknya dia cocok ya ganti jadi pengganti Andi. Mas, bisa kesini bentar nggak? Iya Mbak. Ada apa ya? Mas, sekarang kerjaannya ngamen aja. Atau ada kesibukan lain? Iya Mbak, kerjaan saya cuma ngamen doang. Kenapa ya? Mas, mau nggak saya tawarin jadi model? Model? Iya. Model baju di perusahaan saya. Serius Mbak? Serius Mas. Soalnya saya lihat dari penampilannya Mas, kayaknya Mas cocok jadi model. Penampilan biasa aja Mbak. Iya tapi masnya cocok jadi model. Mbak gak salah orang. Enggak kok. Gimana masnya mau nggak? Aduh, beneran Mbak? Beneran. Ya udah deh Mbak, saya mau kalau gitu Mbak. Ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dari dulu memang pengen jadi model Mbak. Oh ya udah kalau gitu kebetulan sekali ya Mas. Iya Mbak. Oh iya, sebelumnya saya Anin. Oh saya Didan Mbak. Aduh saya ini gak mimpi kan ya Mbak? Enggak, ini serius kok Mas. Alhamdulillah deh kalau gitu Mbak. Jadi saya mulai kerja kapan nih Mbak? Mulai besok bisa? Mulai besok? Mulai besok bisa. Alhamdulillah. Makasih ya Mbak ya. Iya sama-sama. Makasih banyak loh ya Mbak. Saya bersyukur banget deh ketemu sama Mbak di sini. Oh iya Mas, saya mau minta kontak yang bisa dihubungi ya. Oh iya, siap. Ini Mbak. Oh ya udah nanti saya kabari ya Mas lokasinya di mana. Oh. Dan jam berapa Mas harus datang? Baik. Ya. Ya udah deh kalau gitu saya pulang dulu ya. Iya. Makasih ya Mas. Mbak. Ya sama-sama saya juga makasih. Ya udah mari. Iya. Sana lagi ya Bu. Oh iya boleh. Kenapa Mas? Didan? Eh Andi. Loh, kirain siapa kamu sama kalian Rai? Kenal? Kalian berdua kenal? Dia temenku Bu. Ya waktu Ibu mencat aku kebetulan aku ketemu sama dia sebelum sama Ibu kamu jadi pengerjaku. Ya. Seperti yang kamu lihat, aku dulu gak tahu kalau kamu itu model Bu Anin. Ya, aku tahu setelah aku kerja sama Bu Anin.
sebisa-bisanya ya. Bu Anin membanding-bandingkan aku dengan pengamen ini. Ya, karena Diden ini pekerja keras. Dia masih muda dan gak malu buat ngamen. Sedangkan kamu punya pekerjaan enak, tapi malah males-malesan. Tapi gak harus juga, Bu, dibanding-bandingkan. Bukan membanding-bandingkan, Di. Kamu waktu itu kan katanya sering bolos kamu. Nah, udah lah, gak usah bahas itu. Lagian itu urusanku. Sedangkan proyek waktu itu kan banyak. Bu Anin itu butuh kamu waktu itu. Kenapa kamu sering bolos? Pantas saja kamu dipecat. Udah deh ya. Ini kan cuma masa lalu. Mending sekarang kita lupain aja. Ya udah deh, Bu. Kita lanjut jalan aja. Ayo, Di. Andi tuh ya, Bu. Pasti dia nyesel. Pasti. Apalagi digantiin sama aku. Salah dia sendiri sih. Dia kerja gak bener. Ya udah, Bu, kita di sini aja dulu ya. Ya udah. Ibu ingat nggak? Dulu pertama kita ketemu di sini. Oh iya, waktu itu kamu masih jadi pengamen ya? Iya. Aku bersyukur banget bisa ketemu sama ibu. Iya, aku juga kayaknya waktu itu pakai baju ini. Iya, kayaknya ya. Iya. Iya benar. Kebetulan banget ya. Oh iya, aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa, Bu? Langsung ngomong aja gak apa-apa. Sebenarnya dari awal kita ketemu, aku itu udah suka sama kamu. Apa, Bu? Saya gak salah dengar, Bu. Enggak, dari awal emang aku udah suka banget sama kamu, Bu. Terus? Benar dulu. Mungkin ibu ini ya, kecebur sungai ya? Kok bisa sih? Masa iya sih ibu suka sama pengamen kayak saya? Ya, saya kan gak ngeliat dari itunya, saya gak dari kinerja kamu. Kamu nih orangnya pekerja keras, rajin, jadi... Oh, saya tahu. Ibu suka sama kinerja saya ya? Iya, itu juga suka. Oh, kirain suka. Tapi saya juga suka sama orangnya. Saya nggak salah dengar nih, Bu. Enggak. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Udah, jawab cepetan. Nggak usah mikir. Sebenarnya saya juga suka sama ibu. Udah, jawab aja. Iya, Bu, saya dari awal ketemu juga suka sama ibu. Udah deh, mending saya aja yang nembak ibu. Ibu mau gak jadi pacar saya? Iya, saya mau. Udah deh, kalau gitu. Jadi panggil sayang aja deh sekarang. Jangan panggil ibu, panggil ibu ketuaan. Ya udah, panggil sayang aja ya. Iya. Ya udah deh, kalau gitu. Ini udah siang juga kan? Kita balik ke ngetar aja yuk. Iya, udah siang. Yuk. Ya udah. Ya udah, Ibu. Yuk. Sayang. Ya udah. Ayo sayang.